agak besar ya. Besok kamu akan bapak antarkan ke pondok. Kamu akan ketemu dengan Mbak Rina. Ya, sekalian nanti kamu saya daftarkan sekolah di sana ya. Lele, sampean ini kok lucu. Baru ditinggal Mbak Rina mondok beberapa bulan aja sudah bingung. Ngomong-ngomong sendiri, main-main sendiri. Persiapannya tadi sudah semua, Le. Ada yang mau dibeli lagi? Baju-bajunya sudah semua. Ya udah, segera dihabiskan saja untuk makanannya. Ya, Le ya. Ya. Baik-baik di pondok ya, jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi bapak sama ibu. Ya wes, hati-hati. Mereka berdua adalah sahabatku yang selalu membawaku ke situasi bahagia. Namun ada yang lebih membahagiakan. Hari ini, adik benar-benar akan diantar bapak, menyusulku di pondok pesantren, menuntut ilmu di tempat yang sama, mengabdikan diri di jarak yang sangat dekat. Ini Pak, saya mau memasrahkan anak saya ini ya, iya, yang sudah daftar di tempat pendaftaran itu satu iya, bulan yang lalu. Iya. Nah, ini nanti ya, Ali akan dipandu oleh paknya dan nanti pun juga akan diarahkan. Dan bapak sudah titip uang, nanti kalau seandainya uangnya habis bisa temui beliau. Oh iya Pak, katanya mau ketemu Mbak Rina. Mbak Rina mana Pak? Oh iya, untuk ketemu kakaknya bisa enggak ya Pak ya? Mohon maaf Pak, untuk saat ini masih belum bisa. Untuk menemui familinya dan saudaranya yang ada di pondok, nanti santri baru dikasih waktu sendiri, biasanya setelah 41 hari menempat di pondok. Juga nanti biar kerasan dulu santrinya. Dan nanti untuk menemui familinya, kalau terlebih di Putri, itu nanti ada kartu familinya sendiri. Nah, jadi itu ya, Le. Untuk menemui kakak, nanti ada informasi-informasi dari Pak Pengurus ini atau dari pesantren. Jadi, nanti ada waktu tersendiri. Pokoknya kamu ingat pesan Bapak kemarin waktu di rumah, ya. Itu kamu ingat-ingat. Tenang aja, insya Allah nanti akan ketemu kakak kamu. Baik, ya sudah Pak, saya mohon pamit dulu gitu ya. Ya. Saya titip ini anak saya gitu ya. Semoga anaknya bisa kerasan dan dapatkan ilmu yang berkah Pak. Amin, amin. Nah, Le ya, ini Bapak mau pulang dulu, kamu kerasan-kerasan saja di pondok ya. Insya Allah nanti Bapak akan menjemput kamu satu bulan lagi. Selamat datang di pondoknya kakak, dek. Semoga kamu betah ya. Harapan kakak, semoga pulangmu nanti membawa segudang pengetahuan. Sekarang kita memasuki bulan Agustus. Di bulan Agustus adalah bulan di mana kita merayakan kemerdekaan.
Dan bertepatan dengan 2022 sekarang, kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-77. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni pendidikan Pancasila kewarganegaraan, kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya kemerdekaan. Kita, Nana, sebagai warga negara Indonesia, terutama santri, haruslah mengetahui bagaimana perjuangan mereka, bagaimana jerih payah mereka dalam rangka hanya untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Kita ambil contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pendidikan. Kita ambil contoh Bung Tomo yang menggerakkan massa pemuda Surabaya atau kita sebut biasa dengan arek-arek Surabaya yang rela di bawah terik matahari, di bawah ledakan bom yang bertubi-tubi hanya untuk meraih kemerdekaan. Dan yang paling patut kita ambil contoh adalah Soekarno Hatta yang biasa kita panggil Bapak Proklamator Indonesia. Dan dari semua itu yang patut kita pelajari adalah satu hal, mereka tidak pernah meraih kemerdekaan, berjuang susah payah hanya untuk mencari harta, hanya untuk keterkenalan, kemasyhuran, tidak sama sekali. Mereka murni hanya karena hati nurani mencapai kemerdekaan bangsa. Di sisi lain, anak-anak, yang perlu digarisbawahi adalah pada zaman sekarang ini tidak perlu kita bersusah payah berperang, tidak perlu kita memasrahkan nyawa dan keringat, cukup kita belajar. Karena dengan belajar kita sudah cukup mewakili, sudah bisa meneladani bagaimana perjuangan mereka meraih kemerdekaan. Maka itulah kita sebagai santri, kita sebagai pelajar yang jauh-jauh dari rumah untuk menimba ilmu, jangan pernah bermalas-malasan. Kita harus selalu berpegang teguh pada pendirian mereka. Selalu yakin, optimisme bahwa kita bisa lebih baik, dan jauh lebih baik. Ngerti gak bagaimana salah satu perang Indonesia itu bisa menang? Padahal mereka punya tentara yang hebat. Belanda, Jepang itu punya tembak, punya tank, sedangkan Indonesia hanya berbekal bambu runcing dan doa. Maka kita harus teladani satu tokoh, beliau namanya Jenderal Sudirman. Bagaimana cara perang beliau? Disebut perang gerilya. Di malam hari, di tengah para Belanda dan Jepang istirahat, para pasukan Jenderal Sudirman berjuang mati-matian, mencuri senjata mereka, tidak tidur semalaman, dan membunuh mereka secara diam-diam. Itulah yang harus kita patut teladani, bahwa gigih dan tidak pernah patah semangat, kunci Indonesia bisa merdeka. Ali, kok bengong? Enggak, Pak. Ali sakit? Enggak, Pak. Ali enggak sakit. Bener? Iya. Rina, Ali kangen. Udah sebulan Ali di pondok. Emang dikira gak bosen? Kegiatannya penuh, waktu istirahatnya kurang. Ali pingin pulang, Mbak. Enakan di rumah sama bapak, ibu. Di sini teman Ali juga jarang, gak ada yang kenal. Pokoknya Ali pingin pulang. Ali juga gak pernah ketemu sama Mbak. Ali anak yang pintar, yang sabar ya Ali di pondok. Kamu pasti bakalan gak betah. Kamu kan suka main kayak anak kecil. Di pondok itu belajar mandiri, Li.
gak boleh banyak main. Belajar yang rajin ya, biar jadi orang yang sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidatina ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang kami sholih-sholihah, putra-putri yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ali, gimana kabarnya? Sehat kan? Ali kangen sama Mbak. Niat Ali kesini pengen ketemu sama Mbak, tapi sebulan baru bisa ketemu. Ya, sekarang Ali kan di pondok. Harus dikerasanin ya. Ali di sini enggak kerasan, Mbak. Biasanya lomba yang nyuciin baju Ali, tapi sekarang Ali sendiri yang nyuci. Namanya juga di pondok, Li. Harus mandiri. Tanpa Mbak Rina, tanpa orang tua, tanpa Bapak Ibu. Harus kerasan ya, harus mandiri. Ali bosan, Mbak. Di pondok terus. Ali pengen main. Di sana teman-teman Ali jahil, sering ganggu Ali. Pon, ayo. Ketemu Beijing minggu depan mawon. Pon, mon manci nih. Ayo masuk. Ali yang kerasan ya di pondok. Dorina. Pokoknya Ali harus tunjukin ke orang tua kalau Ali bisa dapat juara puisi, biar bapak sama ibu bangga. Ali. Iya, Pak. Sini bapak mau ngomong sebentar. Gimana, Pak? Sekarang kan memasuki bulan Agustus ya. Kan pondok pesantren mengadakan lomba puisi. Ali tahu enggak? Ya, Pak. Ali sudah tahu. Oh iya. Bapak juga berharap Ali ikut berpartisipasi dalam lomba itu. Toh di kelas kan Ali juga aktif. Bapak lihat Ali sudah cukup mumpuni. Oh iya. Terus bapak punya ide. Kan bapak sudah menjelaskan kemarin tentang bagaimana tokoh pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Coba itu Ali buat dan Ali setting sedemikian rupa biar jadi puisi yang epik. Bapak yakin Ali pasti bisa. Ali harus meneladani yang bapak jelaskan kemarin. Optimis Ali bisa. Harus bisa. Bapak akan support terus Ali sampai Ali sukses. Siap? Siap, Pak. Kita tos dulu. Kata Mbak Rina, Ali harus kerasan di pondok. Kalau kata Pak Budi, Ali harus tulus mencintai tanah air. Kalau Ali gak kerasan, Ali pasti terus-terusan mengeluh. Kalau suka mengeluh, berarti Ali gak bersyukur. Guru-guru Ali, ustadz-ustadz Ali, semuanya cinta tanah air. Berarti kalau Ali gak cinta tanah air, Ali gak sejalan sama guru-guru Ali. Dengan Ali ikut lomba, Ali harus buktikan kalau Ali benar-benar cinta tanah air.
lomba baca puisi. Pas banget nih untuk Rina. Ini ada berita baru untuk kamu. Baik juga deh. Ini ada lomba baca puisi. Kamu kan pinter toh buat puisi dan baca puisi kayak gini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan ini? Gak tahu, dibaca. Tanggal? Hari puncaknya 16 Agustus. Sebelum kemerdekaan berarti ya? Iyalah. Oke deh, aku ikut. Ih, semangat. Baper deh. Ya udah ini cepat ikut kamu, cepat daftar. Iya, aku bawa ya ini. Iya, bawa aja dah. Kasih ya infonya. Oke. Jadi gini, Li. Bapak tahu bahwa pembuatan puisi perihal kemerdekaan itu enggak seperti pembuatan puisi-puisi lainnya. Benar kan? Pembuatan puisi tentang kemerdekaan itu lebih sulit daripada pembuatan puisi biasa. Tapi menurut Bapak, menjadi warga Indonesia adalah sebuah anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta. Karena tidak bisa dibeli dengan materi dan tidak bisa ditukar dengan hal apapun. Keindahan pesona setiap daerah yang memiliki ciri khas dan budaya masing-masing seakan menjadikan Indonesia itu lebih unggul dari negara-negara lain. Nah, meskipun kita tidak bisa melihat pemandangan yang luar biasa indahnya di berbagai penjuru negeri, tapi kita harus bersyukur menjadi satu di antara ratusan juta umat yang tinggal di negeri ini sudah cukup mewakili keindahan sungai-sungai, rumput-rumput, dan segala bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dianugerahi sebuah kemerdekaan adalah hal yang seharusnya tertanam di setiap hati. Toh, kemerdekaan ini bukan hanya berimbas untuk mereka yang bertempur di medan perang, namun juga akan terus berimbas ke setiap generasi yang akan terus menopang, menjaga keutuhan NKRI. Sebagai seorang santri, hal-hal itu sudah cukup kok untuk menggambarkan keindahan-keindahan alam di tanah tercinta ini. Tanah yang subur selalu membawa keberkahan, menghidupi setiap hamba Allah yang merindukan surga, serta memudahkan beribadah kepadanya. Dan di pijakan inilah Bapak mengharap syafaat Nabi kita. Terima kasih tanah, udara, ruang yang menghidupi generasi pejuang-pejuang agama. Tanah yang menjadi pijakan bagi para masyayikh dan ulama. Tanah yang bersemayam di dalamnya jasad para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan generasi dulu dan generasi sekarang itu, kalau generasi dulu perjuangan mereka selalu tentang pemberuncing dan pertumpahan darah. Perjuangan mereka selalu tentang penumpasan dan pembantaian. Jika tidak demikian, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Sedangkan generasi sekarang, perjuangan tidak dimulai dari itu semua. Tugas kita sekarang adalah belajar. Harus selalu ada buku yang terus terbaca, pena yang terus menulis, bait yang terus dihafal, kitab yang terus terbuka, dan jiwa yang selalu berkorban. Karena santri harus ikut andil dan totalitas menghargai arti kemerdekaan.
Oleh karena itu, jangan sampai ada rasa enggan untuk terus berproses. Jangan sampai ada rasa bosan untuk berpengetahuan. Jika tidak tertanam rasa kecintaan kita sejak dini, rasa kecintaan terhadap bangsa yang sebesar ini, Ibu Pertiwi pasti akan kecewa dengan anak-anak bangsa yang kurang mengapresiasi dan kehilangan moralitas. Semangat belajar, teman-teman, karena kunci kesuksesan adalah perjuangan tanpa mengenal rasa lelah. Oke, baik teman-teman yang berbahagia, marilah kita simak dengan seksama. Pemenang terpilih Lomba Puisi Kemerdekaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Langsung saja kami sebutkan juara satu murni diraih oleh Ali Murtado. Beri tepuk tangan yang meriah kepada saudara Ali Murtado. Baik, marilah kita simak dan kita dengarkan lantunan puisi dari juara pertama Lomba Puisi Kemerdekaan yang akan dibacakan oleh Ketua Ekstrakurikuler Sastra dan Kesenian oleh Bapak Budi Nurrahman. Kepada Bapak Budi Nurrahman, dipersilahkan. Ali mana? Kok gak ada sih? Pupus raga, hilang nyawa. Napak tilas para pahlawan bangsa berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Napak tilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh makna, bertahta dalam jiwa dan raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka, perjuangan tanpa pamrih untuk republik tercinta, menggelora di garis khatulistiwa, memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka, harta yang tak ternilai dengan harga, menjadi pemicu pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia. Jasa pahlawan, jasa penuh kenangan, jasa yang tak mampu dibeli dengan harta dan gawang. Merdeka atau mati. Perjuangan kita masih belum tuntas. Hari ini, hari esok ataupun selamanya, perjuangan pemuda akan terus membara. Dirgahayu Indonesia. Luar biasa, Bapak bangga dengan kamu. Kamu sudah berhasil membuktikan apa yang Bapak sampaikan. Puisimu adalah pesan singkat kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Himam Bedarus, Kepala Pesantren Darussalam Putra, mewakili pengurus pesantren, mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Dan kami memberikan support kepada tim multimedia Darussalam dalam membuat dokumentasi film dalam rangka kemerdekaan yang ke-77. Semoga diberikan kesuksesan, kelancaran, dan diberikan kemudahan dalam membuat dokumenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hadid dan Zulfikri
Kepala Madrasah Diniyah Tingkat Usto, mewakili seluruh jajaran kepengurusan Madrasah Diniyah Al-Amiriyah Blok Agung Darussalam, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga seluruh rakyat Indonesia semakin makmur, semakin berintegritas, semakin terdidik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Irsyadul Munib, Kepala Staf Keamanan dan Ketertiban Ponpes Darussalam, serta mewakili seluruh jajaran kepengurusan keamanan dan ketertiban, mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kita menjadi warga Indonesia yang selalu berbakti dalam menjunjung nilai-nilai kebaikan untuk menjadi Indonesia yang lebih makmur.